udah berapa lama ya nggak nyetir BMW lagi, E30 khususnya. Enak banget. Biasa bawa mobil Jepang yang enteng, sekarang bawanya agak berat. Khasnya BMW E30, khasnya Eropa, mesin-mesin Eropa yang zaman-zaman dulu tahun 90-an kayak gini. Ya, kesannya, sensasinya kayak gini, beda sama mobil-mobil Jepang pada umumnya. Ini mesinnya benar-benar masih orisinil banget, lebih orisinil daripada yang saya punya dulu E30-nya. Cuma ini ada yang letek-letek, ini biasanya HVA-nya kena. Ini masih enak tenaganya ini. Kebiasaan bawa mobil Jepang yang tarikannya konstan. Sekarang pakai mobil Eropa jadul. Tarikannya enggak terlalu konstan kayak mobil Jepang gitu. Jadi ya gimana ya? Mengenang dulu gitu kita. Saya bawa BMW 30 itu. Rasanya nikmat banget. Tamblek banget itu. Tahu dengan E30 ini BMW, bisa lihat filmnya Si Boy, catatan Si Boy itu ya, itu pakai BMW ini. Nah, bandingan si BMW ini sama mobil-mobil Jepang yang saya punya di rumah tuh beda banget, meskipun secara spesifikasi elektronik elektrikalnya, secara spesifikasi kenyamanannya, bukan kenyamanan ya, jadi canggihannya gitu ya, jauh di atas BMW ini. Tapi dari sisi tingkat kenyamanan tuh mereka belum bisa ngalahin si BMW ini gitu. Meskipun dia tahun 89-90 ya, mobil yang di rumah lebih tua, lebih muda daripada ini, jauh lebih muda, tapi beda banget. Rasa banget kan, kita gak kondisi tidur, tapi kalau kita pakai mobil yang di rumah, mobil yang saya sekarang, kerasa banget gitu. Oke, ketemu lagi nanti, kita bawa lagi si BMW ini, kita bawa main lagi.